tapi di dalam hutan yang pastinya belum ada di mana-mana kan. Cuacanya dingin dan suasananya juga enak banget. Namanya Kopi Daong. Nice banget, ternyata tempatnya bagus banget. Harga makanan dan minuman di sini bisa dibilang relatif murah. Selain kopi, di sini juga ada green tea light loh. Nah, aku pesen green tea light. Nah, kalau aku pesen cappuccino Kopi Daong. Cuma bisa ngopi aja di sini, tapi ternyata banyak banget wahana-wahana dan spot-spot foto yang bagus banget yang nggak boleh kamu lewatin kalau kesini. Nah, betul sekali. Pokoknya spot fotonya instagramable banget deh, nggak malu-maluin gitu kalau buat di-post di Instagram. Perjalanan kita kali ini. Pokoknya selain tempatnya yang kece, harganya juga nggak terlalu mahal kok.